hit the road, but you don't realize I won't look back when you're alone. I won't think twice when you are gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back now. Oke, kita langsung aja guys, last run untuk hari pertama. Kalau misalnya kalian belum tahu gue siapa, gue adalah pelatih dari Aura Esports untuk divisi PUBG dan juga Free Fire. Ini gue record secara live, berarti gue akan sedikit lebih mikir juga gitu bareng kalian. Kenapa? Karena ya kalau memang gue udah pernah nonton sebelumnya, gue akan lebih banyak banget yang gue omong gitu. Tapi perlu kalian tahu juga, biasanya setiap match yang gue analisa sebelumnya adalah gue udah nonton sekitar 2-5 kali, tergantung dari seberapa rumit match tersebut gitu. Nah karena ini live, mungkin ada gue sedikit ada salah penggunaan kata, gak begitu lancar, atau mungkin sedikit info yang miss, gue minta maaf ke kalian. Kita langsung aja yuk masuk ke gamenya. Nah pesawat ini dari Minas ke arah Impala. Suara casernya gue mute dulu sebentar. Menurut gue ini tim-tim yang turun di El Pozo kayak Boom, San Martin, Aura juga turun di Cruz del Valle kayak TP ya, beberapa kali turun di sana, itu akan sulit banget sih. Kenapa? Karena ini pesawatnya jauh banget itu. Kalau memang di circle-nya akan kebanting ke bawah, itu udah pasti akan acak-acakan banget dari segi rotasi. Gue lihat juga di sini Geek juga udah turun di Minas dan juga di Los Higos. Ini tempat yang menurut gue cukup oke dari segi lootingan, tapi kalau zona kebanding ke atas, nah di sini kan hokinya adalah zona itu di kirinya Pekado ya, itu jadi mereka cukup dekat lah. Nah di pilar mereka juga ada turun di Valdemar, dan sini Boom pindah ya dia ke Impala. Oke, kelihatannya mungkin karena kosong juga, daripada dia harus ini kan harus kayak ambil posisi terlalu jauh. Menurut gue dia bagus banget untuk bisa langsung improvisasi pindah ke Impala. Atau mereka mungkin udah pernah latihan sebelumnya, gue juga gak tahu ya kalau misalnya mereka di scrim udah pernah latihan. Oke, kita langsung aja nyalain aja suara casternya karena ini masih looting phase. Oke, ini udah jalan 4 game, berarti sisa 13 game lagi. Kita dukung semaksimal mungkin nanti ketika sudah mencapai di SEA. Menurut gue tim yang lolos ini akan menjadi tim yang terbaik dari Indonesia, dan kita for sure pengen lah perwakilan dari Indonesia adalah perwakilan yang paling kuat gitu. Kalau misalkan cuma 8 game mungkin masih agak miss, tapi kalau udah 17 game itu menurut gue juaranya top 3-nya itu udah jelas lah. Top 3-nya itu udah pasti tim terbaik yang ada di region tersebut. Seperti kayak Thailand, 15 game menurut gue itu udah cukup sih. Mungkin 12 game itu udah oke ya. Makanya ini kalau misalnya kalian tahu juga, Sanhok sama Vikendi-nya agak dikurangin, Erangga Miramar tuh posisi dinaikin. Untuk hari pertama gak ada Vikendi, ada besok baru ada Vikendi 1. Kalau gak salah, Vikendi 1, Sanhok 1, gue lupa. Kalau gak salah gitu kurang lebih. Untuk dari segi lootingan harusnya nih orang Impala timing oke sih. Karena dia tadi turunnya walaupun dia di ujung, tapi Impala tuh gampang gitu, lumayan deket-deketan sebelah-sebelahan. Kayak Los Higos ini juga enak banget. Dulu gue sering turun di Los Higos waktu masih kompetitif. Jadi biasanya gue split antara mau kompleks sana atau kompleks ini. Kalau kompleks ini kita harus turun di atap, karena atap-atap itu banyak banget looting-lootingan gitu yang bagus. Jadi biasanya gue turun di atap, terus juga ada rumah-rumah yang memang udah hafalan, memang lootingannya memang high loot lah bisa dibilang. Ini mau coba naik kamar tuh, coba naik atap tuh tadi, nomor sih. Di atap pasti banyak lootingan juga sebenarnya. Gila, mereka ini sebelahan loh padahal loh. Gila sih. Mereka ini udah latihan kayak ini, mereka ini buat nge-split anjir. Mereka sebelahan loh, tapi nggak saling nembak sama sekali, gila. Udah janjian kali ya. The Pillar performanya untuk hari pertama gila-gilaan sih. Dia dapat 2 chicken dinner, kill-nya juga banyak banget. Kalau nggak salah lihat tadi gue lihat di Instagram ya, ada yang ngitungin poinnya itu sekitar 79. Tim kedua, tim peringkat 2 tuh Red Rocket kalau nggak salah. Gue lupa. Itu sekitar 50-an. Oh nggak, Lovre 53 gitu. Ketiga Red Rocket 40-an. Gue lupa. Pokoknya kira-kira seperti itulah. Banyak tim-tim yang split ya, Los Leones dan juga Impala. Mungkin kalau misalnya kalian bingung kenapa sih mereka harus sharing. Mungkin beberapa dari kalian bingung kayak kenapa sih mereka harus sharing. Sebenarnya kenapa mereka sharing? Kenapa? Karena memang
Miramar itu kuncinya itu ada di rotasi sih sebenarnya. Kuncinya ada di rotasi sama di long range fight-nya. Kalau kalian bagus rotasinya dan juga long range fight-nya bagus, udah pasti kalian bagus lah ibaratnya main di Miramar. Kenapa? Karena kalau misalnya ibaratnya kalian turun di tempat lain, udah pasti rotasinya akan berubah. Jalurnya mungkin akan berubah juga. Tapi kalau misalnya kalian turunnya di situ-situ aja, udah pasti kayak udah hafal gitu. Oh, gue lewat sini nih. Di sini ada selanya nih. Kalau zona kayak gini, gue lewat sini akan lebih cepat. Kayak contohnya kayak gini, Onyx di Los Leones dia udah tahu gitu. Lewat jalur mana, low groundnya tuh di mana, dan ini akan kalau di jangan meledak. Shhh. Dia setakut cuy, dia langsung balik. Wah, gila cuy. Ya hampir Matthew lihat. 1% HP bar dari Matthew. Bagi guys. Gua pengen baca chat sih. Gua pengen baca chat sih, ini pasti rame banget sih. Wah, gila. Makanya kalau di Miramar tuh jangan pernah naik bagi. Kalau udah kebalik keluar. Wah, luar biasa sih. Oke, kita langsung balik aja langsung ke gamenya. Tim-tim yang sharing itu adalah karena mereka malas untuk belajar rotasi lagi. Kayak ibaratnya kayak ya udahlah kalau emang bisa sharing kenapa enggak gitu. Lagian juga kita nggak selalu sering ketemu gitu. Ibaratnya kalau memang ibaratnya biasanya top 3 tim itu jarang ada yang sebelahan. Misalkan kenapa? Karena dari segi mobil, dari segi lootingan itu mereka udah pasti kebagi. Nah, kalau mereka udah kebagi, udah pasti kalau memang mereka lagi apes gitu. Namanya juga game oke-oke lah bisa dibilang ya, PUBG itu Battle Royale. Kenapa? Karena lootingannya random kan. Kita nggak selalu dapat apa yang kita mau itu ibaratnya. Kalau memang ibaratnya mereka lagi nggak dapat senjata yang mereka mau, itu akan susah banget sih. Tapi walaupun ini sekarang dikali 2 ya lootingannya, tapi menurut gue tetap aja ada kemungkinan untuk dia tuh nggak dapat lootingan yang dia mau lah istilahnya. Jadi kalau misalnya ibaratnya dia lagi apes, nggak dapat lootingan yang dia mau, ya udah pasti peringkatnya juga akan jelek lah. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak punya healingan yang banyak, kita nggak dapat scope jauh ya, kita gimana mau perang gitu? Apalagi di Miramar yang benar-benar cuma yang benar-benar ngandelin aim banget menurut gua. Oke, gua penasaran lah tim-tim gua pada rotasi. Red yang biasanya dia turun di arah tengah, untuk Miramar dia di Puerto ya. Jadi dia akan ngambil long rotation, tapi lootingannya juga udah banyak banget. Kita lihat di sini, walaupun dia masih alam 1, phase 2 itu udah cukup oke. Tapi ada 9 boostingan, berarti kalau memang dia main pengen nahan zona, dia itu bisa bisa gunain full boost lah ibaratnya. Fast 3 men. Fast 3 helm 2. Wow. Boom juga udah mulai rotasi, dia masuk ke arah Labinita, dia udah mulai grouping aja. Wah, dia langsung keluar ya. Waduh, kebalik kata. Bisa kebalik lagi. Oh, dia mau naik apa? Motor. Semua tim yang itu M4 sih. Semua tim yang kendaraannya baik, semua orang yang kendaraan yang kebalik di Miramar dia pasti langsung keluar sih. Karena serem gila. Serem-serem gimana gitu. Nah, biasanya dia juga langsung ambil center lagi, dia udah mulai dapat nih. Oke, semua tim udah berotasi, kita lihat circle-nya akan kemana. Circle-nya ke arah atasnya Kumakera ya. Dia ending-nya mungkin bisa jadi di tempatnya NFT atau mungkin gerejanya Morph juga sih. Semua tim akan dapat tempat dengan enak. Red juga dia akan mulai masuk dari bawah, Kick juga mulai masuk dari bawah, dan tadi TP ya, dia mulai masuk dari kiri bawah juga. Kalau TP bisa konsisten, menurut gua TP punya chance yang besar banget untuk bisa lolos sih di PMPL Grand Final ini. Dia mulai rotasi, Aura juga mulai rotasi, dan gua kan sebisa mungkin untuk bersifat netral guys ya. Jadi walaupun apapun yang terjadi sama tim gua tetap akan kasih statement yang netral lah ibaratnya. Kenapa? Karena ini supaya bisa dinikmati sama semua orang lah. Jadi nggak bias, nggak ada tim-tim favorit juga. Jadi siapapun yang bagus menurut gua itu memang mereka udah pantas untuk main di Grand Final gitu ibaratnya. Oke, okay. Dari victim juga dia tetap maksa ya, kayaknya dia looting di Lacobert ya, walaupun dia itu jauh banget. Dan kita lihat di sini, miskin banget cuy. Fast 1, helm 1, dia udah full boost. Wah, ini miskin banget nih, bahaya sih menurut gua. Di sini Red juga rotasi ketemu sama The Pillar. Oh, perang nih mereka nih. Waduh, ini nggak bagus nih cuy. Dua-duanya ini sama-sama lagi naik nih.
1 lawan 4 ya tuh. Berada di arah yang cukup jauh juga kentang. Wah, ini The Pillar harus bisa di backup sih. Langsung dipush sama Red Face. Gila, ini orang nih berani banget nih orang nih. Dia top kill tapi dia berani mainnya, cuy. Wah. Langsung dapet dia. Tidak akan bisa ada yang menyelamatkan Kental karena 1 lawan 4 men. Gila. Posisi yang bagus walaupun Kental bisa ngedapat. Oh, PD banget ya men. DTP belum mau nyerah, mereka bakal coba nekat sebukin dan coba ngebak. Mau di kontes kah? Mau di kontes cuy. Wah, gila men. Apa ini? Padahal ini jauh banget tuh dari zone lo. Gila, mau di fight ya tadi. Ayo mau fight enggak? Mau fight enggak katanya? Ayo fight katanya. Gila cuy. Sakit eme cuy. Si Kings nih. Wah, langsung di push enggak tuh gila. Rat berani banget mainnya. Dia langsung tinggalin mobil motornya dan dia kabur. Wah, ini yang nyetir sih membawa 3 nyawa cuy. Wah. Wah. Langsung keluar semuanya pokoknya. Takut meledak kalau di Mirawa. Ini yang nyetir sih udah membawa 3 nyawa cuy. Dia kalau nyetirnya jelek, itu biasanya itu, tapi situ juga ada skillnya loh. Orang yang jago nyetir, orang yang ibaratnya berantem lagi cuy di pilar. Kena sih harusnya hit. Gila, dapat dia 3 hit. 3 kan? Apa dapat 1 doang? Wah, dapat 1 doang. Susahnya itu kalau kita memang kita main di outer. Ketika kita rotasi, kalau rotasi kita salah dikit aja berhenti. Udah pasti itu akan apa ya ibaratnya? Akan ketemu banyak banget tim lah ibaratnya. Apalagi di Miramar game kedua ini ya. Tim-tim itu pada rotasi dari bawah semua. Kita lihat Red Rocket, The Pillar, Geek Fam. Dan yang ketemu ya gitu-gitu aja karena mereka jalurnya memang lewat situ gitu. Tadi The Pillar udah ketemu. Ya kan? Terus Red Rocket juga ketemu. Jadi ya orang tim yang dari rotasi dari bawah memang jalurnya di situ gitu. Itu yang biasanya menurut gua hafalan, dan kalau kita enggak ganti rute rotasi kita, kita akan ketemu terus sama mereka. Dan menurut gua di hari kedua harusnya bisa ke-solve sih sama masa-masa rotasi ya, karena mereka udah tahu lah ibaratnya. Sini Better juga dia langsung ambil yang di tengah. Dia mau coba spray langsung. Big team juga di spray juga langsung. Maura belum bisa dapat. Dapat satu orang tadi. Dia hanya memanfaatkan bukit kecil yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Betul, dua teman lagi akan coba untuk masuk dalam circle, tapi dapatkah dia menahan gempuran? Ini open banget sih. Mereka harus move lah berarti. Juga tim yang berada sekitar dari tim Aura. Tapi kita bakal proses ya dengan kondisi mereka menang posisi. Harusnya mereka bisa tembus ke area. Mereka enggak ada yang mau rotasi ini. Bagian utara circle. Betul, ini bakal ada smoke setup lagi mengamankan rotasi dari tim Aura, jangan sampai mereka terpick off. Jadi juga udah masuk duluan. Victim akan nabrak Pekado. Oh, Drarix juga masih ada di Pekado. Kenapa Drarix masih nahan di Pekado ya? Banyak main di outer sih. Menurut gua harusnya ada pergantian sistem sih dari PUBG. BFD juga ketemu juga sama Aura. Kenapa? Karena kalau untuk kill steal itu harusnya mungkin setengah poin kali ya. Jadi kalau kita kenokin orang, kalau memang dia mati, kita dapat setengah poin. Yang nyampein pun juga dapat setengah poin. Menurut gue itu lebih fair. Tapi anyway, sini juga BFD juga mulai berantem di luar zone. Awal JD juga coba backup dari jauh. Ini menurut gue splitnya terlalu jauh sih. Aura harus masuk lah ibaratnya. Depan mereka juga ada Aura. Ini baru fight agak sedikit bingung kayaknya mau gerak kemana. Apa karena mereka nggak ada kendaraan ya? Mereka mencoba ngambil kendaraan ya. Ini sulit sih. Jalur rotasinya lebih milih ke arah mana kira-kira? Betul, karena kali ini mereka juga berada cukup tengah. Berarti mereka jalur rotasi udah ke ini semua guys. Udah ketemu semua guys. Kesulitan untuk rotasi di mana mereka kali ini harus. Zonanya ada persis di tengahnya BTR cuy. Ada juga tapi Zulhak akan kenok kali ini. Sampai kenok dia itu ada Rosezi dengan mini dia dengan sangat. Nice banget. Backline. Waduh, rehit lah. Aman. Ini bakal kehilangan Ken lagi kali ini. Roses juga sudah pulang ke arah lobby. Tinggal menyisakan satu player kali ini. Dua player lagi berarti ya. Mereka kayak waktu rotasi ketemu sih, mereka kayak ketahan. B
DFD ini agresif agresif ya cuy. Sakit untuk ah udah nggak bisa. Oh mereka mobilnya meledak cuy. Bisa jadi sendirian berarti Aura. Oke di sini bisa jadi mungkin Aura bakal pulang pertama sih kalau kayak gini caranya sih. Kenapa? Karena mereka faktor rotasi juga mereka ketemu sama player-player. Mereka juga cuma dapat satu kill. Tadi beberapa kill juga sempat disampain. Spray. Oh nggak meledak cuy. Otasi ketemu. Meledak sih, ini meledak sih. Gila, ini BFD ini dia ini banget ya. Dia nggak ada niatan buat ini cuy, masuk zone cuy. Dia lebih memilih untuk kebegal-begalin orang. Gua nggak tahu sih. Tim kayak BFD gini dia ibaratnya kayak plannya apa. Karena kalau Miramar kalau udah zone kebanting kayak gini, seharusnya beberapa tim akan... Kalau memang tim-tim pengen bagus, pengen dapat placement yang bagus, harusnya mereka rotasi sih. Tapi kalau misalnya mereka mencoba ngebegal dari jauh, menurutku agak sulit juga untuk mereka bisa dapat masuk ke dalam tuh. Boom juga pernah, granat. Oh, di push. Di push ah? Wah, boom ke ini cuy. Berantem lagi boom cuy. Oh, frame mau coba masuk dari bawah bakal sulit sih, dia kan harus masuk ke koma kera dulu sih, dia harus muter ke bawah baru bisa. Ini sulit banget cuy. Ada tim Aero. Jadi mereka bakal bertabrakan memperebutkan ujung zona. Sedangkan di sisi kiri itu sepi banget kalau nanti kelihatan minimap ya. Tapi sementara Boom dengan kondisi hanya memiliki 2 pemain aktif, akan berhadapan dengan 2 pemain aktif dari Victim juga. Betul. Siapa yang bakal di awal-awal pulang? Karena ini 2 tim. Ini butuh banget poin. Iya, dan tapi Dranix bakal... Wah, ini semuanya berantem cuy. 1 2 1 2 3 4 5 5 tim. Tapi mereka split jauh banget ya. 13 siapa tuh? BFD, oh jauh banget di split tuh. Split. Ini menurut gue jadi apa ya? Jadi ladang buat tim-tim yang ada di posisi bawah atau regular season untuk bisa perform sih. Karena kalau bisa kita sadar ya, tim-tim yang di papan bawah waktu regular season malah mainnya bagus banget loh untuk main event. Karena mereka udah nothing to lose lah ibaratnya. Big Team juga harus pulang, dia tadi ketemu berapa kali waktu rotasi. Nanti dia rotasi dari atas. Gak susah sih kalau kita miskin, kalau Miramar. Smoke wall juga. Ramones hanya menyisakan satu tadi kalau gue lihat. Betul, ini benar-benar berdarah banget sih di pojok-pojokan circle kali ini di mana tim mati itu. Kalau dia keluar laser terus granat mati itu dia. Jadi dia kok dari dalam rumah dia keluar ke atas tempar. Bisa sih. Ah sayang juga sebenarnya kalau Aura tadi di berempat mungkin tempat ini akan jadi enak banget sih, tapi sekarang sejadian juga bisa sendiri dan ya. Kalau tim-tim tahu dia cuma sendiri, menurut gua akan ditabrak sih posisinya Jaden sekarang. Oke, Boom juga masih hidup, masih 2 orang, satu masih di luar zone. Aero juga tetap kena sama BFD. Oh, ini life standing ya, guys. 79 53 48 43. Wah, gila sih. Berarti jatuh aja nya. Gila. Gila. Fokusnya berempat. Gimana mau? Betul, zona pun kebanting, jadi tim-tim yang berada di sisi kanan harus pindah kembali. Langsung vaulting, langsung perang lagi. Begitu banyak tim yang udah mengisi terlebih dahulu. Dan Dranix nih barbar banget sih, gila. Nyara takut ya Dranix sih. Oh my god. Wah. Ayo kompi di sini. Zona pun sudah bergerak, ini bukan situasi yang baik, tapi kita bakal hal. Tadi belakang. Wah, sayang banget. Itu fokusnya lagi menuju ke arah Dranix. Gila, dia bisa dapat 3 kill tuh. Wah, sayang banget. Onik. Tapi kita bakal lihat dari tim BTR ya. Tim-tim juga dapat mulai rotasi. Raja dan Luxi sudah megang tembakan andalan dia. Sniper andalan dari seorang BTR Luxi. Okay. Dan bakal ada smoke setup terlebih dahulu dari Ramones. Dia harus berjuang seorang diri. Satu poin kill sudah dia kumpulkan Dranix. Wah, satu lawan 4 cuy. Dua orang di arah gudang yang sama. Tapi kali ini bakal bermain TPP terlebih dahulu. Spray berhasil mendapatkan satu. Finishing point 2. Pemain berhasil diamankan. Crazy juga berhasil. Oh my god. Oh my god. Keluar dari gudangnya. Satu lawan satu. Tapi sudah mulai. Mati apa zone? Dan one nice shot.
dari Mozart. Nice one. Nice Mozart. Menyelamatkan posisi dari Dragic. Banyak banget tim-tim yang udah pincang ya. Nah, juga pincang, Elo pincang, Aura pincang, Alter Ego, Geek Fam, RQ, ya BFD. Iya, tapi lumayan, dapat 3 kill tambahan tuh cukup menyelamatkan poin boom untuk Ronde kali ini. Rat dia ketemu juga ada di sisi kiri. Berarti yang bisa balap siapa nih? Lovre. Lovre, Rat. Yang mungkin yang paling besar untuk bisa dapat poin banyak lah. Ini 3 tim jarak dekat banget kalau kalian perhatikan di arah minimapnya. Sementara masih ada spray dari Bubu dari dalam rumah. Masih mencoba untuk melakukan shoulder pick dari arah jendelanya. Tapi belum ada korban. Buset, ini sih orang-orang mainnya pada kompak-kompak ya, gila. Bener-bener rapi banget ya. Oh, Alter Ego juga dia keluar di posisi 10. Tadi dia dapat kill gak? Kayaknya gak dapet kill ya. Kita lihat zona yang berikutnya. Harusnya gak jauh-jauh beda dari tempat BTR sekarang sih. Harusnya mungkin di kirian dikit lah. Tempat morph di low ground-nya morph. Oh, kelempar ke bukitnya Red. Granat, masuk. Oh, kamu ledak. Juga Geek Fam dan juga Lowfrey saling menekan satu sama lain dan Bubu berhasil mendapatkan Toms. Masih ada 3 player. Mereka harus perang cepat sih. Kalau emang Lowfrey mau rotasi dia harus keluar cepat. Oh, dipus langsung. Wow. Hampir. Wah, kenapa dia kok gerakannya kayak down dan gagal. Flora bakal belakang di posisi ke-9 bersama dengan seluruh tim Geek Fam, tapi Lowfrey enggak dalam posisi yang aman juga. Mereka perlu pindah sekarang juga. Ya, mereka harus pindah sekarang juga, tapi ini memberikan nafas lega juga untuk Lowfrey. Jaden juga masih hidup. Pemain mereka jersey sementara ini di pinggir jalan. Dia akan secure. Nice banget. Nah, ini BTR kalau emang dia pengen rotasi. Aman gak ya mobilnya? Dia ada bengkel sih. Kita lihat tadi satu bagi juga udah mulai hancur, BTR juga udah mulai rotasi. Dan Luxi akan jalan bareng Ryzen. Nice banget sih. Nice banget, dia memang harus clockin BFD dulu kalau memang dia pengen masuk dalam zona. Sama Yura masuk, dan di sini siapapun yang menang dari bukit tier RRQ sama Red ini yang akan bagus banget. Open banget. Warung juga tertumbang oleh seorang Lover, tapi Zabro bakal tertumbang juga. Ini fight oleh cukup banyak tim di ujung circle. Wah, mereka gak punya kendaraan sih. Wah, ini enak banget nembak. Wah, open banget, man. Ini bakal menjadi free hit tapping langsung tersungkur ke arah tanah dan merasakan panasnya Mirama. Gila. Mereka harus bergerak di arah barbar banget sih. Lagi fokus untuk fight dan gua kira Uzara bakal selamat karena semua tim sedang fokus untuk melakukan fight. Wow, satu orang lewat dengan begitu saja tidak menembak sama sekali. Harus turun dari arah high ground ya. Ini NFT harus nyayur nih. Karena dia udah mati. Oh, benar kan? Dia harus nyayur nih karena dia posisinya udah jelek banget gitu ibaratnya. Lover masih hidup, too easy. Dia gak punya healing. Kenapa yang itu yang menarik di PUBG guys ya. Kenapa yang survive itu gak punya healing cuy. Kalau dia punya first set ini akan enak banget sih. Wah, ini BTR sih, chicken sih. Ya, Bonafide berhasil diusir mundur tadi. BTR berada di tempat yang cukup nyaman. Tadi dia Jaden dapat 1 kill ya. Kelihatannya kan tadi dia 1 kill, dapat 1 lagi. Sudah mengumpulkan 5 poin kill. Itu kita bakal juga dari pergerakan tim BTR. Mereka pede banget dengan kondisi mereka punya 4 anggota. Nyaman banget sih sama ini. Lu lihat tuh. Set lebih dalam lagi ke arah rumah. BTR, Mbak. Cara dia move ya, cara dia move menurut gua walaupun dia main di center tapi dia tetap bisa keluar. Oh. Wah, dia gak mau kasih poin cuy. Gila. Oke, 3 tim. Wow. 4-2-1. Kalau dilihat dari posisinya harusnya ini benar-benar BTR bisa cek. Dominasi BTR harusnya. Yes, kalau kita lihat dari posisi dan juga jumlah pemain yang tersisa. Dan RPK pun sudah terpantau Jaden, akankah dia ketahuan karena BTR mulai menuju ke arah Jaden. Sumpah nih, Jaden bisa jadi disaster buat BTR sih. Mereka bakal bergerak sedikit ngecek ke arah Jaden, bakal kelihatan dua orang bakal melakukan spray jarak dekat kali ini. Tapi sepertinya nice try. Yang baik dari tim BTR. Oke, ini harusnya BTR sih. Dengan kondisi mereka sudah menguasai tengah circle, ini harusnya WCD untuk BTR. Dan ini pertama ya, WCD pertama untuk BTR. Iya, ini WCD pertama untuk BTR, tapi sepertinya dia harus ngecek ke arah kanan terlebih dahulu. Gila. Wah, bisa gitu loh. Tapi tidak dalam posisi siap bangun dari tidurnya. Wah, dia lupa ganti scope. Kalau scope jauh susah sih. Drone yang bertahan di pinggir C. Nice. Winner chicken dinner untuk Bigetron. Gila. Cara dia rotasi untuk masuk dalam tengah zona, cara dia ngeparkirin mobilnya supaya dia bisa rotasi, timing kapan dia harus move, menurut gue itu bagus banget sih. Kenapa? Karena kita lihat dari banyaknya tim yang nyangkut di arah Kumakera ya, arah gudang Kumakera, Lovre, Geek Fam, siapa lagi tadi? Lovre, Geek Fam, terus juga Boom, terus juga BTR, tapi cuma dia doang gitu yang bisa rotasi. Kenapa? Karena ketika dia ngambil suatu spot, dia udah mikirin gitu kayak next spot gue harus ngapain,
apa yang harus gue lakuin? Oh, zonanya kebanting ke sana. Gue harus kenokin orang ini nih. Menurut gue kayak hal-hal detail kecil seperti itu mungkin ya nggak kelihatan di layar dan juga nggak keskip ya waktu dianalisa sama caster-caster. Karena memang penempatan itu bagus banget sih. Jadi kayak cuma satu doang tadi mau bilang kebakar, yaitu Bagi. Terus dia juga masih punya UAS disimpenin sama Ryzen tadi di dalam bengkel. Terus juga bengkelnya juga di-smokin terus supaya mereka nggak ada yang bisa bocorin bannya gitu. Dan cara dia nge-dev di low ground-nya, itu menurut gue benar-benar bagus banget gitu. Kenapa? Karena dia benar-benar nungguin timing sampai orang belakang ini perang. Begitu kalau misalnya kalian tadi bisa rewind ya, mungkin kalian bisa nonton ketika konten ini kelar, berarti kalian ini udah lewat lah PMPL-nya. Ketika kalian rewind, kalian bisa sadar bahwa ketika tim itu pada perang di atas, itu dia timingnya dia waktu bisa rotasi. Jadi ketika rotasi, jadi dia ketika orang-orang lagi pada nggak perang, mereka santai-santai dulu. Nah, ketika orang udah pada perang, dia masukin timing gitu. Bersamaan juga timingnya ketika dia ngebersihin BFD lah di sisi kanan. Menurut gue, hari pertama, gue benar-benar salut banget sama semua tim yang udah berjuang. Ini bagus banget gameplay-gameplaynya. Kita bisa dapat banyak banget pelajaran, including gue juga bisa belajar. Semoga kalian juga bisa belajar dan kalian bisa terapin juga sama tim kalian masing-masing. Hari pertama udah kelar, gue tinggal nunggu besok untuk bisa nge-cast di game ke-6. Oke? Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Thank you guys. See you guys tomorrow.